Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melon Gigi Sahabat Melon Giki, saat ini tanaman saya sudah memasuki umur 50 hari setelah tanam atau 50 HST dan hari ini akan saya lakukan pemupukan lagi ya. Ini yang terakhir nanti di usia 55 itu sudah terakhir saya lakukan pemupukan dan tinggal melakukan perawatan daun dan uh, untuk antisipasi jamur yang masuk ke dalam greenhouse saya. Dan untuk pemupukan hari ini tetap ya. Ini saya pakai pola KP2M jadi samik ya yang untuk vegetatif itu pakai uh, sistem komposti untuk generatifnya saya pakai pola KP2M dan alhamdulillah hari ini sudah memasuki umur 50 hari setelah tanam dan uh, nanti teman-teman bisa tahu lebih lanjut oh, untuk besar buah ini seberapa nanti juga akan saya timbang oke teman-teman eh, mari kita coba lihat timbang ya untuk yang ini tadi beratnya berapa di usia 50 hari ini ya ini sudah memasuki di berat 1718 oke teman-teman eh, kita coba yang ini ya ini kalau buahnya agak kecil ya itu tadi 1,8 dan ini akan kita coba ya Ini sudah memasuki kelihatan, ya, teman-teman. Ya, satu setengah ini segini, ya, satu setengah. Oke, nah, mari kita coba lagi yang lainnya juga. Jadi, nanti kita bisa ambil rata-rata yang sebelah sini, ya. Kita coba lihat berapa ini. Ini juga satu setengah, teman-teman. Ini, ya, ukurannya satu setengah, ya. Nah, jadi, teman-teman bisa lihat sendiri, ini udah rata-rata satu -rata kilo setengah di umur 50 hari setelah tanam. Dan yang paling besar sendiri, ada itu kita akan coba ya, berapa yang paling besar. Uh, coba ini ya, kita rasa ini buah yang paling besar dan akan kita coba. Beratnya berapa ini? Ini kan segini, akan kita coba ya, beratnya di usia 50 untuk yang ini ya. Sudah 2,1 kg teman-teman jadi ini masa panen kan 17 hari ini masih sekitar 20 hari lagi dan sekarang sudah ke berat 2,1 2,1 kg teman-teman bisa lihat ya oke dan pupuk yang saya pakai ayo teman-teman ikuti ke video selanjutnya pupuk apa itu pola KP2M bentuknya kayak apa ya oke teman-teman dan ini pupuk yang saya pakai ya ini kita itu nggak ada labelnya apa-apa ya ini kita kan buat racikan ini dibuat racikan sendiri ya pakainya jerigen 10 liter dan untuk cara aplikasinya ini kan setiap 5 sampai 7 hari sekali sama juga ya teman-teman dan untuk takarannya ini 1 liter berbanding 30 air biasa ya air baku untuk ini pupuknya ini 1 liter dan air biasa itu 30 dan ini tadi saya kasih satu liter 1 liter lebih dikit karena ini ukuran air 40 liter dan saya kasih sedikit untuk pemanisnya juga ada air larinya juga. Jadi teman-teman ikuti untuk takaran pemberian pupuk ke tanaman. Jadi ini nanti kalau saya kasihnya takarannya cuma satu gelas ya. Sekitar satu gelas atau 250 ml. Sekitar itu ke setiap tanaman ini. Oke, teman-teman, jadi ikuti terus video selanjutnya.